Okey, kita kini bersama dengan saudara Muhammad Ashik, bukan DJ radio tapi daripada kumpulan Rockers. Rockers, okey, pemain? Penyanyi. Kita tak berkesempatan hari itu kita nak interview beliau, tapi hari ini kita nak tanya beliau tentang projek Amun pada 8 September. Jadi apakah pandangan saudara Muhammad Ashik tentang projek berkenaan? Keseluruhan. It was good. Thumbs up. Memang semua bagus sekali. Rasa teruja. Rockers rasa teruja dapat bersama-sama dengan abang-abang Utai yang lain-lain, kakak-kakak, abang-abang. Especially dengan abang-abang Black Dawon. Menjemput kami untuk buat persembahan pada itu. Pada overall, memang Rockers rasa memang best. Memang susah nak dapat. Ini kira meninggalkan satu kenangan kepada kita semua yang hadir pada hari itu, termasuk juga band-band yang mengiringi penyanyi-penyanyi. Kalau nak ikutkan, Encik Amit pun ada kena-kena saudara dengan saya, pakcik saya tu. Anak saudara Encik Amit. Encik Amit dengan Uncle Nicky. Okey. Yeah. Abang Isar dah pergi approach dengan Abang Rashid. Dan Abang Rashid rasa ini adalah satu tujuan yang baik, walaupun dia amal, tapi it was good. Alhamdulillah, cuba jalan tu dengan lancar. Approach dengan kita, Rockers. You all nak involve tak dalam negosiasi? Kita dengan 9 suara semua cakap dengan tak ada berfikir panjang. Kira-kira, okay, terus yes, terus yes. Dan syukur, Alhamdulillah, it was good. Niat amal murni kami kepada abang-abang atau tai yang lama-lama. Dan terima kasih juga pada saya, walaupun saya tak involve dalam komiti, tapi saya ingin berterima kasih lah dengan orang yang abang-abang, kakak yang involve dengan sumbangan. Betul, it was good. Memang terima kasih banyak-banyak. It was good. Memang kita buat, kalau boleh tak tahu kita buat, tak kira siapa-siapa, pelakon, penyanyi, pemuzik, saya cakap pemuzik lah, semua kita insyaAllah. Kalau komiti cakap siapa-siapa pun, kita akan berikan yang terbaik dan involve, no problem. Okey, kumpulan Rockers ni dikenali di kalangan band-band di Singapura, boleh di-consider sebagai otai jugalah. Kalau ikutkan sejarah dia, ada buat album tak? Ada. Rockers sebenarnya, okey, kalau ikutkan sejarah, saya tak berapa tahu sejarah dah lama kan. Tahun 88 Rockers keluar album Kekejaman. Selepas tu album kedua album Maharaka. Ketiga Andalusia, dinyanyikan pada masa itu adalah Abang Joe Rockers, penyanyi asal. Yang ketuanya? Ketuanya masa itu Abang Joe dengan Abang Rashid, kalau tak salah saya. Kalau sekarang ni siapa ketua dia? Kalau ikutkan saya muzik ni, Isam Rashid lah. Abang Rashid dah ada hutan kan. Ada hari ni tak? Dia baru saja keluar tadi. Baru saja keluar. Ini wakil lah daripada kumpulan yang muda. Yang muda, yang besar lah. Jadi boleh berikan kata-kata perangsang untuk penganjur dan juga hati-hati yang terlibat dalam projek ni. Kalau katakan perangsang, pada saya, kalau niat murni tu tak kira kat mana, Singapura ke, Malaysia ke, Indonesia ke, walaupun kita artis pertubuhan CMM sendiri, just teruskan je lah. Tak kira di mana lah. Kalau niat murni tu baik, nak contribute, kita just go. Jangan fikir kali kedua lah. Hari kita pun kita tak tahu bila. Okay. So akhir sekali tentang projek hari ni, apakah pandangan saudara? Tentang projek ni, yang telah dikatakan oleh Abang Presiden, yang telah dikatakan tadi bermula masa Abang Presiden kita tu, Abang Jad, dia pun rasa bangga dengan contribution hati-hati yang seorang kami. Baguslah, memang bagus. Memang tak boleh nak cakap apa-apa lagi lah. Tak pernah bercakap apa yang tak baik pasal apa-apa this event. It was good. Niat murni tu insyaAllah, kalau kita tak boleh balas, insyaAllah Allah Ta'ala saja yang dapat balas. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada wakil daripada kumpulan Rockers. Rock juga, rock. Kita beriman. Apa nak ulang lagi? Rock pun rock juga, juga tapi beriman. Okey, terima kasih kepada saudara. Terima kasih banyak-banyak. Okey.